Besok peci gue mau ganti ya. Gara-gara pakai peci begini, gue kemarin ke warung diaurin garam anak kecil, pala gue sampai kiong. Mau ganti. Ini gue kagak seru cerita begini, gini juga. Ada suara telepon tuh. Siapa yang telepon ya? Halo? Eh, apa kabar tuh kiong? Nama lo cekak banget Tulkiem. Tulkiem singkatan dari macan tutul makan bayam. Iya, abang di sini biasa. Hah? Siapa bilang abang pembantu? Direktur. Gimana Tulkiem sayang kabarnya? Baik. Iya. Hah? Hamil? Hamil dari mana? Beranak lu sih meleduk. Ya biasa. Lagi sendiri. Hah? Iya. Hah? Oh. Sama siapa? Hah? Sendiri, gak percaya tuh. Tuh, sendiri kan? Sendiri. Ya. Hah? Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah mau pulang aja tuh kiam. Gue. Aduh. Nelfon aja pantas bayar telepon mahal. Saya kagak apa? Saya kagak nelfon, saya nerima. Nerima juga bayar. Ini lucu ya, boleh dong beliin dua kalau bisa itu di kumisnya ada tulisan welcome-nya. Emang kok setan? Cewek gue bilang kumis lo kayak kok setan. Mana? Ini? Iya, tulisannya ada welcome gitu. Pas. Pajang di taman. Diam, cak deh, mana anak kecil diinjak-injak di koset-koset. Dia belum tahu soal kumis. Kenapa? Ada pantunnya, Mak? Ada. Apa tuh? Sayur kiong dimasak tumis. Makannya bulan puasa. Oh. Dicium pakai kumis 6 bulan masih berasa. Ya pasti berasa. Orangnya yang dicium kudisan. Iya. Padahal udah sering tapi masih lucu aja tuh pantunnya. Ya kalau saya sih baru denger. Makanya Opi kerja baru kerjaan sini, Pan. Bikinin air dong pacar gue. Mau minum air apa? Aerobik. Nanti 5 menit lagi minum kopi. Habis itu 10 menit kemudian minum jus jeruk. Tapi nanti 15 menit kemudian aku minta teh manis ya. Oh gitu? 5 menit kemudian minum solar nggak? Iya. Emang pacar gue diesel. Iya. Dia itu hidupnya teratur. Bapaknya dokter. Emang kayak bapak lu, pang manjat pohon. Pantes juga. Jus. Hah? Bikinin jus. Jus? Jus. Jus berapa? Jus 2. Kalau 4 capek ntar. Bisa aja. Baru membantu sini. Gak tau mami saya dapetin. Lagi nyapu-nyapu. Ada kucing kawin, lahir nih. Sekarang jarang lo ada jus bayangan. Ini namanya jus bayangan. Coba rasain dulu deh. Hah? Coba rasain enak. Bayangan? Coba. Enak kalau gila. Nih. Coba lu begini. Nih, yang mau lihat cupang gak di dalam? Mister di akuarium kayak ikan. Bisa aja. Yang manis. Ini manis banget. Oh, yang merah sih maunya yang orange. Yang orange. Hah? Orange. Ya. Enak kan merah jadi kayak serawan pelan baik. Yang mau minum siapa? Hah? Yang mau minum lu apa pacar gue? Pacarnya? Ya makanya yang orange. Yang ini aja dah. Maksaan lu. Hah? Gue tempong nih. Baru balapan mobil tempong. Ini enak nih, piring tataknya kayak robangnya lebar. Kok gak pake es sih? Kenapa? Gak pake es. Pake es. Pake es? Es. Hah? Es yang dingin. Tamu dia doang yang nyekse. Es gak ada. Ya, ke studio ya. Ntar anterin ke studio ya. Iya. Tahu kan lo studio di mana? Tahu. Di mana? Iya. Aduh. Nih. Hah? Iya. Aduh, cakep bener. Maknya ngidam apa waktu beranak ya? Mungkin maknya ngidam anggur nih, kalau gua kan ngidam genteng kodok.